Assalamualaikum teman-teman. Sekarang ini pukul 5 sore. Majikan hari ini nggak pulang makan. Jadi saya sama nenek turun ke bawah olahraga. Kalau nenek sih nggak olahraga ya teman-teman ya. Bisa jalan sampai sini saja sudah sangat beruntung sekali ya. Dan nanti tenaganya itu dibuat untuk jalan pulang. Nah, jadi pulang pergi itu jalan kaki, tidak bawa kursi roda. Jadi kalau begitu nyampe di taman sini, yaitu tempat bermain, ya wes duduk. Terus saya tadinya juga ikut duduk di sampingnya nenek, tapi nenek meminta saya untuk bermain di sini, olahraga obah nih awak ngono lho. Terus tak pikir-pikir ya ada baiknya juga kayak gitu. Ya wes lah. Aku jalan-jalan di sini, main-main kayak gini. Terus nenek ada di samping saya, tidak kelihatan ya teman-teman ya. Nenek itu anti banget kalau kelihatan di kamera. Jadi dia itu enggak mau. Ya wis lah, enggak apa-apa, enggak jadi masalah. Tak lanjutin jalan-jalan ini, olahraga obah-obah nih awak ya. Karena sebentar lagi juga mau pulang, masak untuk saya sendiri dan juga nenek dan Mbak Tuti. Jadi cuman kami bertiga saja ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mantura berber, mantura berber, urung munat nih. Atas rak, atas rak. Rotok ya tak nih, rotok ya. Rotok ya. Rotok sang sorok kan. Suhu nembah kong. Oh, tak perlu ditelemei. Di anu aja ya. Atas ya. Kita jatuh lagi kan yang ini. Ini adalah keesokan harinya ya teman-teman ya. Saya bikin jadah stok sarapan sudah habis. Jadi ya ada beras, ada santan, ada kelapa parut. Ya wes lah bikin jadah. Jadi ini buat untuk sarapan boleh, makan siang boleh ya. Kalau sudah saya gilis-gilis kayak gini ya. Terus kemudian saya taruh di kulkas, saya potong-potong. Terus taruh freezer juga nggak apa-apa ya teman-teman ya, bagus kok ya. Nah ini tak taruh di sini kayak gitu biar bulat. Dan kemudian ditaruh di kulkas untuk hari esoknya dimasak buat sarapan ataupun makan siang menurut ya. Takut rusak enggak? Nah punya saya taruh di freezer. Jadi tak potong-potong dulu kemudian ditaruh di freezer. Nah ini ya hasilnya luar biasa, bagus sekali. Nah wah api mbak, api tenan kok no silite kok no simok-simok, pokoknya gemoy-gemoy kaya sing ulek. Dan ini saya mau tunjukkan pada nenek. Nyaman ikan. Nikan. Tuh, bisa ya enggak? Kakak. Bisa cau minta cau kan si ane. Tuh ikwe. Eh, ane.